Oke. Ini ada dua produk dari Fits yang saya beli. Yang pertama adalah Fits Glove atau sarung tangan dari Fits. Kemudian ada headband dari Fits. Oke, yang pertama coba kita cek dulu untuk yang Fits Glove. Jadi Fits Glove ini ada dua varian warna. Yang pertama merah yang saya beli ini, dan yang kedua warna hitam. Jadi yang warna hitam itu hitam polos di sini ya. Kemudian untuk dua varian ini saya milih yang warna merah. Kalau yang hitam nanti bisa dilihat di tokonya, online shopnya. Oke, untuk yang warna merah, jadi kalau untuk pemakaiannya itu nanti di sini ada tertulis left, artinya ini untuk tangan kiri dan ini untuk tangan kanan. Di sini ada tulisannya right. Nah, untuk sarung tangan ini itu memang di support untuk pergelangan tangan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka game, pergelangan tangannya itu harus dijaga saat angkat beban, karena di sini sarung tangan ini sendiri juga didesain untuk hal tersebut, untuk mengurangi cedera saat mengangkat beban, mengurangi resiko saat mengangkat beban. Karena kenapa teman-teman? Karena di sini ada untuk pelindung pergelangan tangan. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, di sini untuk sarung tangan ini sendiri ada keunggulannya, yaitu keunggulannya untuk anti slip, karena bisa kita lihat di sini materialnya itu menggunakan silikon neopren kalau nggak salah, dimana ada badan sarung ini, tangan kita tuh kalau untuk menggenggam katakanlah nanti barbel dan lain-lain yang dari logam, atau teman-teman mungkin ada yang suka baik sepedaan dimana tangan tuh sering berkeringat. Nah, karena ada bahan silikon ini sehingga tetap lengket dalam memegang logam tersebut, tidak basah keringat, sehingga akan mengurangi resiko slip atau tidak mudah tergelincir, sehingga pegangan itu tetap kuat. Dan untuk desainnya sendiri bisa kita lihat, ini ada half finger, dimana tangannya itu terbuka, nggak full tertutup. Kalau kita pakai sarung tangan untuk naik motor itu kan tertutup full ya. Jadi half finger ini tuh fungsinya untuk memberikan kenyamanan pada tangan, dan di sini ruang jari-jari, sehingga bisa bergerak lebih leluasa ketika kita angkat beban dan untuk aktivitas bersepeda. Kemudian kelebihannya lagi adalah ini dapat dikencangkan dan dilonggarkan sesuai dengan selera kita, sehingga kita nggak usah khawatir kalau ini tuh bakal lepas, karena bisa kita setel sesuai dengan kehendak kita. Kemudian materialnya itu juga bisa dibilang untuk harganya, ini harganya 108.000, itu sangat baik. Tadi dari di sini kita bisa lihat ada bahan silikonnya, kemudian juga kayaknya enak di sini. Materialnya untuk harga 108.000 per Januari 2021 2021 itu
harganya sekitar itu. Andi nggak tahu, apa tahu teman-teman belinya di selisih bulan yang sangat jauh sehingga ada perbedaan harga. Tetapi untuk harga segini menurut saya worth it dan sangat nyaman. Oke, teman-teman, kemudian kita bisa lihat lagi untuk fits headband. Di sini itu waktu saya lihat di online shopnya itu ada dua warna, yaitu warna hitam dan putih. Kita coba buka yang warna, jadi ini kan warna hitam merah, jadi coba kita buka yang warna putih ya teman-teman. Kalau harganya sendiri sekitar 30.000. nah, bahannya ini kalau saya lihat dari handuk tapi soft gitu ya, soft toll. Nah, ini sangat lembut, beda banget sama handuk yang katakanlah harganya murah. Ini seperti soft, sangat soft dan sangat elastis. Saya rasa juga pasti akan sangat nyaman jika digunakan. Kemudian kalau memakai headband ini fungsinya adalah untuk menghalangi keringat supaya tidak jatuh ke mata, sehingga headband ini tuh sangat efektif buat menyerap keringat. Desainnya juga sangat bagus, dan ini juga untuk teman-teman baik yang cowok ataupun cewek, apabila rambutnya panjang, ketika berolahraga bisa digunakan untuk mengikat rambut sehingga tidak mengganggu aktivitas dalam berolahraga. Kemudian untuk diameternya sendiri ada 35 cm, sekitar 35 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. Oke, kurang lebih itu review dari saya. Terima kasih sudah hadir untuk mendengarkan review ini. Semoga bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman apabila mencari glove dan headband untuk aktivitas olahraga dengan harga yang terjangkau. Semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman yang ingin mencari barang dengan harga yang tidak begitu mahal tetapi kualitasnya lumayan, atau bisa dibilang sangat baik kualitas. Oke, terima kasih, sampai jumpa di review berikutnya. Oke, see you next time, bye bye.